masih amanah karena pesan orang-orang untuk memerankan film Uje ini adalah amanah. Yang kedua, pribadi Alfi sebelum menerima menjadi karakter Uje ini, jujur agama Alfi mah seberapa, masih tipis. Akhirnya ketika menerima film ini, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan jalan. Nggak salahnya, nggak ada salahnya Alfi untuk belajar menjadi lebih baik gitu. Pengalaman religius sih ya nggak langsung kali ya, cuman maksudnya kalau yang aku lihat mungkin lebih ke ya belajar dari kesabarannya Umi aja, dari cerita awal Umi ketemu sama almarhum sampai akhirnya meninggal, dan Uminya masih harus tetap tegar dan Umi sabar banget. Kalau bukan karena Umi, demi Allah Jeffrey, kamu adalah laki-laki yang gak mungkin aku kenal dari dulu sampai aku mati. Selama kita berjalan syuting, Alfi pernah dimimpikan oleh almarhum Uje. Kita ketemu di satu masjid, kita ngobrol, Fi duduk, Fi sini duduk, dan beliau nepok paha Alfi. Ngobrol kita, Fi gitu ya, istiqomah ya, insya Allah, kayak insya Allah. Dan kemudian beliau ngomong, oh iya, yeah, kita Jumatan. Jumatan Anda bilang tuh, Alfi bilang, kayak kan yang imamin, oh iya gua. Setelah bentangnya sejadah, ini si abang kok gak takbir-takbir ya, kok lama banget. Akhirnya kepo, nyelinap di antara makmum mencari Uje di mana, melihat mimbar itu di mana, cari mimbar di mana, dan ada mimbar tapi Uje-nya gak ada. Yang ada siapa? Berdiri sosok imam menghadap ke arah Alfi, dan depan Alfi itu ada makmum. Di depan makmum ada mayat. Oh iya, Uje udah gak ada. Jadi mau pergi kamu, pergi. Api bilang pergi, kejar sana apa yang kamu mau. Jeffrey. Peran pakai jilbab sebenarnya nggak beban, cuman ya kadang-kadang masih suka gerah, kadang-kadang masih ya lama-lama jadi biasa sih, walaupun panas atau apa, apalagi kan pakai jilbab tuh jadi nggak ribet, nggak harus keramas dan segala macem. Nah itu yang aku suka. Kenapa masyarakat harus menonton film ini? Karena film ini menceritakan guru kita, sahabat kita, Uje. Perjalanan hidupnya dari hitam ke putih, dari gelap ke terang. Seburuk-buruknya manusia, tidak selamanya dia buruk. Ada kemungkinan dia menjadi lebih baik, bahkan paling baik. Gak pernah ada kata terlambat untuk berubah, hijrah ke tempat yang lebih baik. Semua ku hentikan kegilaan. Buat masyarakat seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan film Hijrah Cinta yang insya Allah akan tayang di bioskop pada tanggal 24 Juli. Jangan lupa saksikan film Hijrah Cinta di bioskop-bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 24 Juli 2014.